Halo semua. Saat ini saya sedang berada di Makale ya, di Kabupaten Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Ini kebetulan lagi ada pesta kematian ya di Tanah Toraja ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat situasinya. Oke, kita lihat ya. Halo, saya sedang ada di pesta kematian di Makale, Tanah Toraja. Ini saya sedang bertemu dengan Pak Yohanes Limpi. Pak Yohanes, ya, oke. Saya mau tanya tentang acara ini ya. Oke, ini acara apa sih Pak sebenarnya Pak? Ini acara Rambu Solo. Rambu dalam Toraja. Rambu Solo artinya pesta kematian. Oh, pesta kematian ya. Oke. Lalu ini banyak banget Pak ya yang datang Pak ya. Banyak, semua rumpun keluarga dari semua pelosok ini. Oh, dari berbagai tempat datang untuk merayat. Oh iya iya. Oke, ini setiap saat ada atau gimana? Setiap bulan atau setiap tahun? Tidak dijadwalkan. Kapan saja keluarga punya kesempatan, ya diadakan. Jadi melalui rapat keluarga. Oh, ini sudah satu tahun lebih. Oh, baru diupacarakan. Oh gitu. Iya iya. Lalu berapa lama Pak berlangsungnya acara ini Pak? Ini sampai tanggal 25. 25 dari tanggal? Dari sebenarnya prosesinya itu dari tanggal 14. Dari tanggal 14, Januari. Januari. 2020 sampai 25 Januari. Iya, pemakaman tanggal 25. Oh, berarti kurang lebih kalau kita acara mulai kemarin sampai hari inilah puncaknya acara. Itu 2 hari ini ya. Iya. Tapi kalau prosesi udah dimulai dari tanggal 14. Tanggal 14. Oh, berarti 14 sampai 25 sekitar 11 hari ya. Sudah 11 hari. Oh, lama banget ya pestanya. Oh, gitu. Lama banget 11 hari pestanya. Ya, jadi ini pesta kematiannya ya. Seperti tadi. Nah, seperti itu. Oke, gitu aja ya. Oke, makasih ya Pak Yohanes ya. Ya. Oke. Kenapa berdiri?
Itu adanya kalau mau